Agung. Internasional dari lembaga-lembaga internasional memperkirakan seperti itu. Tahun 2040-an Indonesia diproyeksikan menjadi negara nomor 4 ekonomi terbesar dunia, dan itu hanya bisa dilakukan dengan kebersamaan antara pusat dan daerah. Kita semua bekerja bersama bahu-membahu demi anak-anak dan tuan kita di masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Yang paling perlu kita benahi ke depan adalah persoalan leadership. Ya, leadership. Biasanya kalau leadershipnya bagus, itu biasanya akan lebih bagus. Yang punya visi yang bagus. Tidak hanya punya visi, tetapi juga mampu mengeksekusi visinya dalam program-program yang nyata yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan pada akhirnya, kita berharap daerah itu lebih mandiri. Ya, mandiri. Nah, itu kenapa harapan otonomi daerah. Nah, sebagai PJ Sulbar, saya melihat ke depan juga kita harus memahami bagaimana implementasi kewenangan selama ini belum optimal, kelembagaan kita masih gemuk, ASN kita masih perlu pendekatan-pendekatan meritokrasi yang baik, kemudian fiskal kita juga relatif terbatas, kemudian hubungan peladaran di DPRD harus sinkron, tidak bisa sendiri-sendiri, harus sinkron, karena itu adalah satu. Nah, demikian juga tentang pengelolaan aset, kita juga harus mengoptimalkan aset kita semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Nah, tentunya aset banyak, bahkan banyak yang tercatat. Nah, dan terakhir dia persoalan kerjasama antar daerah. Saya bilang tidak ada daerah yang bisa mandiri secara umum, tidak ada. Dia membutuhkan mitra, karena masing-masing daerah memiliki kekurangan. Nah, kekurangan itulah yang harus ditutupi melalui kerjasama yang baik antar daerah. Disinilah esensi otonomi daerah itu. Pastikan kewenangannya kita berjalan dengan baik, pastikan kelembagaan kita itu ramping tapi kaya fungsi, pastikan ASN kita betul-betul bekerja dengan baik dan sekali lagi berkontribusi, bukan menjadi beban bagi pemerintah daerah gitu loh. Dan pastikan pembiayaannya selalu meningkat dari waktu ke waktu, fiskalnya, dan kolaborasi antara peladaran dan DPRD harus terbangun, sistem pengawasan juga harus clear, media harus mengawasi dengan proporsional, dan yang terpenting, kita ingin aset kita itu menjadi stimulan untuk menjadikan daerah lebih mandiri melalui kerjasama yang betul.